Topi gue ini sebetulnya udah berkurang, beberapa gue kasih ke teman-teman karena memang mereka minta, dan gue juga udah nggak apa-apa lah, atau gue yang mereka minta warnanya gue juga ada. Jadi gue biasanya lebih memilih topi itu dari warna, karena untuk kayak manggung ini, acara event apa, kebetulan coba dong warnanya begini, ya udah gue coba sesuaiin. Kalau misalnya gue lagi pakai baju apa sama teman-teman yang lain yang manggung satu panggung, yo kita seragaman nih warna apa ya, gue cari topi gue yang cocok warnanya apa. Nah kalau topi gue sendiri, gue ada di sini, gue hitung deh sekalian. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Dan itu belum semua, ada beberapa yang kasih, ada juga yang sempat hilang di mana-mana, tapi kurang lebih ada segitu. Gue sendiri akhirnya kepikiran kayak gue pengen bikin clothing gue sendiri. Nah, akhirnya gue bikin desain. Ini namanya EO, jadi nanti gue bikin clothing namanya EO. Kenapa EO? Karena ya rapper EO, mengawali untuk ngomong sesuatu gitu kan. Tagline-nya adalah be heard and make an impact. Jadi kalau lo bersuara didengar, lo bisa bikin impact dan perbedaan dengan musik lo. Yang susah, ini agak susah nih nyari dia. Gue juga suka Star Wars, nyarinya di Amrik, masih sampai keluar kota gitulah, dan begitu gue temuin, gue seneng banget karena ini desainnya desain Stormtrooper, salah satu apa tentara klon yang ada di Star Wars. Yang paling depan ini favorit gue, emang gue orangnya sangat suka komik, dan buat gue Superman memang termasuk salah satu karakter yang gue suka bareng sama Iron Man sebetulnya. Gue juga ada Iron Man nih. Tapi kenapa Superman? Karena S dan Psycho Jim.